pers KPK Tipikor. Saluran informasi lintas Indonesia. Rusihan Anwar melaporkan dari Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, pers KPK Tipikor.com. Pertemuan Kapital Lao, Weda dan Tulamo Sangajimaba bersama masyarakat adat, tepatnya hari ini Kamis tanggal 7 Juli 2022 pukul 12.10 menit bertempat di Desa Kulojaya, Kecamatan Weda Tengah. Pasalnya, pertemuan ini untuk menindaklanjuti surat dari manajer eksternal relation Kapital Lao, Weda Julkiful Peri, mengatakan kepada masyarakat adat sudah saatnya kita satukan kekuatan untuk mempertahankan hak masyarakat adat. Jangan kita terpengaruh dengan cara-cara mafia lahan yang bercokol di tiap perusahaan, ujarnya. Kata Kapital Lao, kalau para mafia lahan itu berkilah bahwa lahan-lahan itu masuk pada hutan negara, ini sangat keliru. Buktinya lahan kurang lebih ratusan hektar itu sudah dibayar oleh perusahaan. Itu yang keliru, tegasnya. Olehnya itu, pada pertemuan saat ini perlu kami sampaikan bahwa kami tidak akan pernah mundur selangkah pun dalam memperjuangkan hak masyarakat adat, walaupun darah jadi taruhannya. Kalau sampai sejauh ini, kami melihat apa yang direkomendasikan oleh DPRD terkait panjalahan kepada pemerintah di daerah, itu juga mandat. Padahal wilayah ini adalah wilayah hukumnya pemerintah daerah, tapi anehnya Pemda seakan takut terhadap perusahaan. Kepada masyarakat, jangan jadi tameng terhadap perusahaan, ancamnya. Lanjut Tualamo Maba, kami sangat mengharapkan agar semua masyarakat bersatu demi generasi anak cucu kita ke depan. Olehnya itu, apa yang kami lakukan hari ini perlu kami sampaikan. Kami siap menunjukkan bahwa panji-panji kekuatan masyarakat ada jangan dianggap remeh, ujarnya. Sudah saatnya kami sampaikan ini adalah tabuhan genderang perang yang siap kami perjuangkan, tegas dia. Lebih lanjut disampaikan oleh penjaga keramat Yohanes Koke, tabuhan genderang ini demi mempertahankan hak-hak masyarakat adat, tegasnya. Olehnya itu, kepada masyarakat adat, segera satukan kekuatan. Jangan pernah takut hilangkan ego-ego keberpihakan terhadap perusahaan. Saya juga berharap kepada masyarakat, jangan jadi tameng serta jadi penjilat di perusahaan, tambah dia. Coba lihat dampak dari aktivitas perusahaan. Air sungai yang sebelumnya bisa dikonsumsi, saat ini kita bisa lihat sendiri, air sudah seperti kubangan, tutup dia.